Jelang pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan Forprov ke-17 tahun 2022, sejumlah kesiapan atlet telah dilakukan dari berbagai cabang olahraga yang akan ikut dalam ajang pentas olahraga tingkat Provinsi Sulawesi Selatan. Atlet tinju Kota Parepare Sulawesi Selatan saat ini tengah melakukan pemusatan latihan di salah satu tempat di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pematangan latihan terus dilakukan untuk meraih target emas di Porprov ke-17 nanti. Tinju merupakan salah satu cabang olahraga yang akan mewakili Kota Parepare di Porprov ke-17 Sinjai Bulukumba mendatang. Manajer Persatuan Tinju Nasional Indonesia Pertina Kota Parepare, M. Ishak Ilham mengemukakan, olahraga ini dinilai memiliki prestasi yang cukup mengharumkan nama Kota Parepare, di mana sebelumnya pada pekan olahraga daerah di Pindrang lalu berhasil membawa 3 medali emas. Sementara pada pra Porprov Kota Parepare juga berhasil menyabet juara 2 umum. Untuk itu pihaknya menargetkan 7 emas pada Porprov ke-17 Sinjai Bulukumba mendatang. Dan untuk persiapan atlet kami sendiri, alhamdulillah di Porprov tahun ini kita menyumbang atlet terbesar cabang perorangan yaitu tinju sebanyak 16 atlet yang akan kita kirimkan di Porprov Sinjai Bulukumba. Untuk persiapannya sendiri, untuk fisiknya saat ini sudah mencapai 80%. Sampai saat ini teman-teman masih melaksanakan training di Kota Makassar. Untuk target prestasi sendiri, alhamdulillah ada peningkatan untuk Pertina Kota Parepare. Sebelumnya di Pindrang kita mendapatkan 3 medali emas. Tetapi di Praporprov kemarin di Kota Parepare kita mendapatkan juara 2 umum, 5 emas, 4 perak dan 3 perunggu. Dan itu kita coba akan tingkatkan nantinya di Porprov Sinjai Bulukumba sesuai dengan permintaan Bapak Wali Kota Parepare, yaitu kalau bisa ditingkatkan emasnya jadi 7 medali. Pertina Parepare menurunkan atletnya sebanyak 16 orang, terdiri dari 11 putra dan 5 putri. Masing-masing mereka akan bertanding sesuai kelas yang dipertandingkan. Adapun kelas yang dipertandingkan yakni kelas 48 kg, kelas 54 kg, kelas 60 kg, dan kelas 85 kg. Dari Parepare, TV Pare.